Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purworejo, Jawa Tengah kembali menggelar program undian tabungan dan kredit tahun 2016. Pengundian untuk tahun ini digelar di Pendopo Wakil Bupati Purworejo yang terletak di Kecamatan Purworejo pada hari Sabtu 15 Oktober 2016. Program tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan customer loyalty dan juga untuk apresiasi Bank Purworejo kepada para nasabahnya. Pada program tersebut, beragam hadiah dibagikan kepada para nasabah yang beruntung, di antaranya 8 lemari es, 8 mesin cuci, 8 LCD TV, 2 mini kompo, 2 buah sepeda motor Honda Vario, 1 buah sepeda motor Mio Z, dan hadiah utama berupa 1 buah mobil Daihatsu Ayla. Hadiah utama berhasil dibawa pulang oleh Abdullah Basuki, warga Panginjuru Tengah RT2 RW3 dengan nomor undian 95804. Proses pengundian disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH dan sejumlah pejabat serta ratusan nasabah Bank Purworejo. Menurut Direktur Utama Bank Purworejo Wahyu Argono Irawanto, undian tabungan dan kredit tersebut merupakan program tahunan yang telah rutin digelar oleh pihak Bank Purworejo. Untuk undian tabungan dengan hadiah mobil sudah berlangsung selama 3 kali. Sedangkan untuk undian kredit berhadiah mobil baru dilakukan pertama kalinya. Lebih jauh dijelaskan bahwa untuk undian kredit yang berhak mengikuti yaitu nasabah yang memiliki minimal pinjaman sebesar Rp25 juta dalam jangka waktu 3 tahun. Pada kesempatan itu, Wahyu juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Purworejo yang telah mempercayai Bank Purworejo sebagai mitra kerjanya. Dia berharap agar ke depan Bank Purworejo dapat terus tumbuh dan dicintai oleh masyarakat Purworejo di tengah persaingan bisnis yang ketat. Ia juga menyampaikan dengan adanya undian kredit itu diharapkan para pedagang dan pengusaha mau memanfaatkan program dari Bank Purworejo. Sementara itu, Bupati Purworejo Agus Bastian SEMM dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Trihandoyo berpesan agar perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengutamakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ini merupakan agenda tahunan kami. Untuk tabungan sudah ketiga kalinya ini berhadiah mobil, sementara untuk kredit baru pertama kali. Jadi saya harap PDB Purworejo dengan penyelenggaraan ini bisa tumbuh dan makin dipercaya dan dicintai oleh masyarakat Purworejo khususnya dan Jateng DIY pada umumnya. Demikian Widarto Bagelen Channel melaporkan. Bagelen Channel berani tampil beda.